menunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Hai, saya Kirsten Sugiono. Selamat Hari Pahlawan. Dan kita akan main game sekarang. Dan kita akan sebut siapa aja pahlawan Indonesia. Itu kayak gue udah lama banget tahu nama-nama yang menurutnya bisa waktu jam 6 CSD 30 tahun yang lalu. Wow. Waduh. Ya mudah-mudahan masih bisa deh. Ya, mau tahu keseruannya seperti apa? Jangan lupa ya, nonton videonya. Dari pendidik. Oh, ya. Kejir Dewantara. Budi Utomo. Maya Estianti merupakan keturunan dari pahlawan. Ah, Cokro Aminoto. Betul. Jadi tangguh. Nah, ini baru Ki Hajar Dewantara. Betul dong. Iya. Ini Jenderal Sudirman. Ini Sestina Martel Tiahahu. Tiahahu. Sestina Tiahahu. Oh, Jenderal Soekarno. Oh, Jenderal Insinyur Soekarno. Insinyur Jenderal Soekarno. Ini Jenderal ya? Iya. Nama besar. Diponegoro. Apakah anak-anak netizen generasi Gen Z tahu? Not sure. Nah. Ya, seru banget. Tadi kita hebat, kita masih jago. Nilainya 9, tapi salah cuma 1. Itu dia gamesnya. Jangan lupa subscribe ke channelnya ya. Like, share, dan comment. Thank you ya semuanya udah main game sebarang. Bye-bye.